inilah pelaksanaan sholat gaib yang dilaksanakan oleh para jemaah yang baru selesai melaksanakan sholat Jumat atas keprihatinan wafatnya, tewasnya anggota BRIMOB yang dibantai oleh para narapidana teroris. Para jemaah sangat menyesalkan dan mengutuk tindakan teroris. Untuk itu, para jemaah Masjid Al-Ikhlas Desa Liberia, Kecamatan Kelumang Kudu, Kabupaten Sigang Bedage, Provinsi Sumatera Utara, bersama-sama dengan ikhlas hati melaksanakan sholat gaib, mendoakan para jenazah almarhum, kiranya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan menolak secara keras terhadap tindakan-tindakan teroris yang tidak berperi kemanusiaan. Demikian sementara kami laporkan. Allahumma salli ala hadhihi al-niyyah al-salih.